Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 15 arti mimpi tentang tanah, miliki makna baik dan buruk. Mungkin memimpikan sebuah tanah dianggap aneh dan tidak memiliki keistimewaannya. Namun, tahukah Anda makna dari tafsir mimpi tersebut? Tanah adalah satu di antara elemen kehidupan. Meski biasanya ada di bawah kaki, ini memberikan peran yang sangat penting untuk kehidupan. Bahkan dalam cerita dikisahkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Tanah yang muncul di dalam mimpi Anda melambangkan masa lalu serta membangun masa depan. Secara umum, bermimpi tentang tanah melambangkan sebuah fondasi yang kuat dalam kemajuan hidup Anda. Di sisi yang berbeda, mimpi tentang tanah juga melambangkan kecerobohan dan sesuatu yang telah kita lupakan atau bagian terdalam dari diri kita. Percaya atau tidak, itu tergantung dari penilaian orang dan pribadi diri kita sendiri, yakni orang yang mengalami mimpi tersebut. Apakah arti bermimpi mengenai tanah? Bagi Anda yang merasa penasaran dengan jawaban dan makna di balik mimpi ini, bisa langsung simak penjelasannya berikut ini. Berikut ini kumpulan arti mimpi seputar tanah yang mungkin pernah Anda alami, dipetik dari berbagai sumber. 1. Apa arti mimpi makan tanah liat? Menurut Primbon Jawa, seseorang yang mengalami mimpi ini bakalan akan memperoleh harta yang banyak jumlahnya. Ini merupakan sebuah pertanda yang bagus. 2. Mimpi melihat tanah liat. Ini memberikan firasat yang kurang baik. Menurut Primbon Jawa, seseorang yang mengalaminya akan mengalami berduka cita. 3. Arti bermimpi berjalan di tanah datar. Menurut Primbon Jawa, artinya orang tersebut bakalan mendapatkan peningkatan dalam kehidupannya. 4. Bermimpi melihat tanah yang luas dan datar. Ini merupakan sebuah pertanda yang bagus. Mimpi ini memiliki arti ada sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan bagi si pemimpi. 5. Saat Anda bermimpi lihat orang menggali tanah. Konon ketika seseorang mengalaminya, itu artinya akan ada sebuah keributan atau kekacauan yang terjadi. 6. Jika Anda bermimpi lihat sesuatu tertimbun tanah. Menurut Primbon Jawa mengisyaratkan Anda akan mendapatkan harta yang berlimpah. 7. Jika Anda mengalami mimpi melihat tanah terbelah, menurut Primbon Jawa mengisyaratkan Anda akan tertimpa sebuah wabah atau penyakit. 8. Arti dari mimpi lihat tanah longsor. Menurut Primbon Jawa, seseorang yang mengalaminya bakalan mengalami kesusahan dan kepayahan dalam hidupnya. 9. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi lihat tanah mendadak keluar api, ini memberi sebuah firasat yang kurang bagus. Konon Anda bakalan alami gangguan kesehatan bahkan jatuh sakit. 10. Pernahkah Anda bermimpi tanah kuburan? Mimpi ini melambangkan tentang keluarga atau teman-teman dekat Anda akan mengalami sebuah musibah. Ada kemungkinan akan menderita sebuah penyakit yang serius bahkan menyebabkan kematian. 11. Apabila Anda mendapati mimpi tanah berlumpur, Anda akan mengalami kesulitan dalam mencapai cita-cita serta tujuan hidup. 12. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi berbaring di tanah, ini melambangkan tentang masalah ekonomi yang tengah Anda alami saat ini.
Selain itu, mimpi ini juga melambangkan Anda cukup kesulitan dalam mencari pasangan hidup. 13. Arti bermimpi menggali tanah, melambangkan tentang perpisahan atau perpecahan. Anda akan dijauhi oleh teman-teman karena sikap Anda yang egois. Oleh sebab itu, ada baiknya sikap Anda itu mulai dirubah dan meminta maaf kepada teman-teman Anda. 14. Mimpi tanah dan batu memiliki pertanda yang baik. Mimpi ini melambangkan tentang periode kesuksesan serta perubahan besar yang akan Anda alami dalam waktu dekat ini. Namun, itu semua diimbangi oleh banyak usaha kerja keras Anda serta sabar serta juga pantang menyerah dalam meraih kesuksesan. 15. Bermimpi tanah berwarna putih, melambangkan tentang kebahagiaan Anda karena telah menikah dengan orang yang tepat. Mimpi ini pun menandakan kemakmuran serta kesejahteraan hidup Anda saat ini. Nah, demikian 15 arti mimpi tentang tanah. Semoga apa yang Anda mimpikan tentang ini menjadi pertanda baik. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silakan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.